Cara mengatasi magicom dibuat memasak nasi bisa, tapi setelah nasinya masak, nasinya berubah menjadi kering. Bisa menjadi garing. Perlu diperhatikan kalau mengalami hal-hal seperti ini, tentu yang kita bisa menebak yang rusak tentu bagian otomatisnya. Nah, otomatisnya itu berupa seperti ini. Seperti ini yang rusak tadi waktu magicomnya itu masak, arus itu tetap mengalir terus sampai akhirnya berubah menjadi sangat panas sekali akhirnya, dan nasinya akan menjadi sangat kering. Ini tidak bisa dibuat makan. Nah, sebenarnya kalau mengukur seperti ini tidak perlu diukur. Kalau baik diukur, biasanya itu pakai lampu 100 watt. Nanti dites sampai beberapa menit, itu lampunya itu bisa padam dengan sendirinya. Itu tandanya itu berarti ini masih berfungsi. Kalau sudah rusak, ya meskipun 1 jam, 2 jam, lampu yang 100 watt tadi itu tidak akan mati. Daripada kita capek-capek mengetes seperti itu, kita ganti saja ini alatnya. Tentu ini ada derajatnya ya. Ini yang asli, ini derajatnya itu 81 derajat. Nah, kita juga harus mengganti yang 81 biar imbang. Nah, dan ini juga sering terjadi, dan jika ada magicom seperti ini di listrik sudah dimasukkan, tapi lampu indikatornya yang di sini itu tidak bisa menyala, itu biasanya yang rusak itu fuse-nya ini. Biasanya kalau kita ukur dengan akumulator itu tidak bisa berjalan. Kita coba ya, ini akumulator. Tapi berhubung ini tidak rusak, ya akhirnya jalan. Cuma ini sering mengalami kejadian hal seperti ini. Nah, kita masukkan sini. Nah, indikatornya masuk. Nah, ini berarti enggak rusak. Dan jika ini sebagai tambahan aja sekalian, biar tidak menebak. Kalau andaikan listrik dimasukkan dan indikator ini tidak usah nyala, kita bisa menebak ini saja diganti, maka akan langsung bisa. Dan jika kita memasak nasi tapi hasil nasinya itu tidak merata, kita tambahan lagi aja. Nah, biasanya yang di sini itu ada yang keganjel kotoran atau apa gitu. Nah, kita kalau membersihkan cukup dengan silat yang tipis saja supaya tidak merusak permukaannya. Ini juga bisa cepat selesai. Ini harus dihaluskan untuk rata supaya panas yang diantarkan dari sini itu merata. Kalau ini ada keganjal, maka masih tidak dipastikan tidak bisa matang. Oke, itu aja. Mari kita ganti yang tadi ya.
Rek nang. Masalah kalau tinggal. Seperti ini kita pasang dulu. Kita tinggal masuk kulitnya aja, satunya juga. Terbalik-balik nggak apa-apa. Kita masukkan sini. Oke, sudah selesai. Jadi ini dikembalikan lagi. Sekarang kita coba. Lampu udah nyala, berarti sudah selesai ya. Oke. Sip.